Sebelumnya di Cinta Fitri. Iya sayang, kamu pasti bisa nyembuhin mama kamu kok. Caranya gimana? Ma, aku tahu mama lagi sakit. Aku takut lihat mama. Aku takut dihukum mama. Jadi Raja mau pergi aja. Tante pikir Abel tuh bodoh. Tante tanya aja sama diri tante sendiri. Kenapa sih tante tuh nggak jadi aborsi? Tante Fitri nggak bohong. Soalnya Tante Fitri sayang banget sama Raja. Raja jangan sampai mau pukul lagi. Mama mau pukul. Aku mau lagi sama mama. Aku udah gila. Itu masih kecil dan dia anak aku bukan anak kamu. Jadi kamu nggak berhak nyentuh anak aku. Aduh, pusing. Aku mohon sama kalian, tolong bawa perempuan ini jauh-jauh dari muka aku. Aku udah capek liatnya. Tadi mama bilang, katanya Tante Fitri nganggap aku Rafa. Bener nggak, Tante? Raja. Sebenarnya maksudnya gini sayang, maksud mama kamu tante sayang banget sama kamu, tante deket banget sama kamu. Karena tante sayang banget sama kamu, jadinya mama kamu pikir tante nganggap kamu tuh seperti anak tante sendiri. Itu maksudnya, ya kan? Iya. Ya, Raja kamu juga sayang kan sama Tante Fitri? Kamu tahu nggak? Misal kamu nggak ngerasa sih kalau misal Tante Fitri itu sayang sama kamu sama aja seperti Tante Fitri sayang sama Rifki? Iya sih. Aku ngerasa Tante Fitri sayang sama aku. Dan sebenarnya aku juga sayang sama Tante Fitri. Tante Fitri nangis? Enggak, Tante gak nangis. Tuh kan benar, Tante Fitri tuh nangis. Om, Tante Fitri kenapa nangis? Karena anak om sama anak tante mirip sama kamu, Raja. Mirip banget. Tapi kan om, Raja bukan dia. Raja anak mama. Terus kenapa Tante Fitri nangis? Sayang, setiap tante lihat kamu, tante ingat anak tante. Jadi tante selalu sedih. Tante Fitri jangan sedih lagi ya. Tante Fitri sama Om Farel mau nganggap aku kayak anak tante, nggak apa-apa kok. Yang penting Tante Fitri jangan sedih lagi ya. Tante gak sedih. Tante seneng banget. Raja juga bakal doain supaya anaknya Tante Fitri sama Om Farel cepat ketemu. Amin. Makasih sayangnya. Udah, kamu sekarang tidur deh. Tapi Tante Fitri jangan sedih lagi ya. Iya. Bobo lagi. Sebenarnya aku gak bisa ngebayangin
aku gak tega. Aku gak tega untuk ngomong yang sebenarnya sama Rafa. Sayang, kamu tahu gak, aku yakin banget dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia sebenarnya tahu dia anak kita. Aku tahu banget itu. Kalau gak mana mungkin sayang dia di hari pertama dia udah deket sama kita. Deket banget sama kita kan. Dan dia udah benar-benar deket sama kamu, Fit. Rel, aku pengen banget dengar dia manggil aku ibu. Panggil kamu ayah. Dan kita bisa bareng terus. Dan aku pengen setelah itu Miska pergi dari kehidupan kita. Aku pengen bahagia sama keluarga aku. Gue sedih banget ngeliat lo. Lo sosok sedih deh. Tahu banget gue palsu lo. Busuk banget. Gue gak palsu, Miss. Ya gue sedih aja. Yang dari awal gue lihat kan. Gue tahu lo tuh emang rada-rada gila, Miss. Dari awal kita ketemu. Tapi makin kesini sekarang gue lihat lo benar-benar gila, Miss. Kalau semua yang gila bukan gue. Dan emang udah saatnya sekarang. Semua orang di muka bumi ini harus tahu kalau lo tuh... Lo tuh gila binti sinting, tahu? Lo yang sinting. Gue pintar. Gak usah jawab-jawab, gak usah ngeliat gue, gak usah meluk. Toyor gue lagi, toyor, lo berani. Itu balesan buat lo mukulin gue sampai pingsan. Lepasin! Gak mau, ini mau kemana sih? Diam. Gak mau, ini mau kemana? Lo lihat lo ya, tempat lo yang baru ini bakal ngurung lu selama-lamanya ya. Hobi lu buat gangguin kehidupan orang. Lu gangguin tuh temen-temen lu di sana ya. Kemana? Rumah sakit jiwa. Tahan mas. Tahan. Ini perempuan gila emang. Gak ada matinya nih perempuan nih. Lepasin gue. Dok, saya tuh gak gila, dok. Dokter, jangan percaya dia, dok. Saya tuh gak sakit loh. Saya normal, saya sehat, saya gak sakit, saya gak gila, saya waras. Nih, lihat mata saya tuh. Saya normal kan? Saya bisa ngomong sama dokter ya kan? Saya gak sakit. Beneran, saya sehat. Semua yang datang ke sini, semua juga gak sakit. Semua orang pada bilang sehat. Boleh-boleh saja Anda berpikir begitu. Yang jelas, suami Anda telah mengirimkan surat pengantar yang menyatakan Anda ingin bunuh diri. Saya gak pernah mau bunuh diri. Ngaco. Enggak. Dia yang gila. Dia ngarang cerita, dok. Saya gak tahu kalau istri saya bisa bunuh diri, dok. Kalau dia meninggal, saya gak tahu hidup saya seperti apa, dok. Tenang aja, Pak. Istri Anda akan saya rawat baik-baik. Oh, enggak tuh, kan. Lihat. Dia yang gila. Dia ngarang. Enggak, dia bukan suami saya. Saya bukan istri dia. Sayang. Apa? Aku ini masih suami kamu. Bukan. Enggak. Kita belum pernah bercerai. Ingat dong. Kapan? Apa sekarang bukan lu bawa dia masuk. Akhirnya kita semua bebas dari si Sadako itu. Loh. Kenapa semuanya jadi lihat sama Tante Pingkan? Ada yang salah? Bukannya dulu Mama kalau manggil si Miska itu si Sadako kan? Tante Pingkan ngomong gitu. Aku jadi kangen sama Oma. Iya, Mama memang selalu julukin dia itu Sadako. Tapi Mami pikir, memang Miska itu pantas mendapat julukan itu. Iya, tapi kita harus tetap waspada. Udah pengalaman kan kalau Miska itu selalu bisa melepaskan diri. Tante mah yakin,
Pasti yang ngebantu si Miska tuh setan beneran. Ya siapapun yang bantu dia, yang bantu kita, kekuatan lebih besar, kekuasaannya lebih besar, dan yang maha kuasa. Ya aku juga seneng banget kita bebas dari Miska. Maaf Pak, kita terlalu antusias sama kepergian Miska dari rumah ini. Tidak perlu minta maaf. Saya juga turut senang semuanya bisa berakhir. Saya juga tidak suka dengan kebohongan. Maaf Pak, kalau begitu Pak Ferry nggak keberatan kan kalau misal, kalau misalnya Bapak kasih tahu ke Raja siapa orang tua sebenarnya Pak. Ada di rumah ini yang bisa nyampein ke Raja kalau dia adalah Rafa, kecuali Pak Ferdi. Ya, pasti. Saya akan bicara dengan Raja. Semua nih, pintu tak kunci, jendela tak kunci. Aduh, Bunti Chat bagaimana sih? Ini kamar semua tak kunci. Pintu tak kunci, itu namanya pintu jendela tak kunci. Beta lapar nih Bunti Chat, bagaimana sih ah? Sorry Genderwo. Kalau pintu kamar emang dikunci sama bapak gua. Nah, kalau jendela sengaja gua ganjel biar lu enggak kelayapan. Ada apa sih? Aduh we, Bunti Jar. Beta punya perut lapar. Beta mau makan bagaimana? Ya elah. Lu tahan dikit aja dulu. Bentar lagi juga gua pulang. Ntar gua beli nasi deh. Kalau masalah lapar, beta masih bisa tahan. Tapi ini nih, beta kebelet pipis. Nanti kalau beta kencing di kamar bagaimana? Lu jangan macam-macam ya. Awas lu kencing di kamar gue. Gua potong anu-anuan lu. Ya udah, makanya cepat dong kemari, ya. Kalau seng, beta ngompol nih. Ah. Iya, ntar lagi gua pulang. Bawel lo. Siapa kamu? Mau suntik? Dokter. Apa tuh? Aduh, jangan. Itu gede banget. Jangan. Dokter.
Gak jadi. Kalau pasar kita mau ngapain? Mau nyuntik pasien. Kasihan dia kan sakit, Dok. Harus disuntik maknyus. So, saya aja ya, Profesor Dokter. Suster. Mari, Pak. Tenang ya, Bu Miska. Stres lu semua di rumah sakit, istrinya orang gila semua. Ini rumah sakit jiwa, Bu Miska. Pak, lepasin dong. Maaf, Bu Miska. Saya tidak bisa lepasin Bu Miska. Tenang saja. Sebentar lagi bakal ada perawat yang mengantar ibu ke ruangan saya untuk diperiksa. Aduh, aku harus lepas dari tempat ini. Harus bisa. Ferry pasti lagi cariin aku nih sekarang. Aku harus hubungin dia. Ini satu-satunya kesempatan. Ini siapa ya? Yang aku Sarah, yang kamu tolong jemput aku sini cepetan. Aku nggak mau di sini cepetan. Bu Miska. Bu Miska. Yang aku Sarah, kamu harus bebasin aku yang. Bu Miska. Ya. Aduh. Ya. Berarti aku Sarah. Sepertinya tadi Miska telepon. Dia berusaha kabur. Dia minta saya datang ke sana dan menjemput dia. Ya, memang seperti itulah Miska kan. Dia selalu berusaha untuk kabur. Kalau sekarang dia ketangkap, belum tentu dia nggak akan bebas nanti. Kalian tenang saja. Kalau dia berhasil kabur, saya akan membuat dia menyesal atas semua kejahatan yang dia lakukan terhadap saya dan keluarga kalian. Apa itu, Mi? Oh, enggak. Mami mau naruh ini aja di tangannya Raja. Iya, Raja itu kan seperti cucu Mami sendiri. Raja! Raja! Sini, sayang. Apa, Oma? Enggak, Oma mau masak ini aja buat kamu. Jangan dilepas ya, Nak, ya. Oh, kan bagus. Bagus, ya? Bagus, Oma. Makasih ya. Jawab, Pet. Ya, tahu nggak, Pet?
Lapar nggak? Papa bawa makanan nih. Iya, Pa. Bawa masuk aja. Masya Allah. Man, kamu kenapa? Kok selimutan begitu? Kurang enak badan, Pa. Lagi demam. Masya Allah, kasihan banget kamu. Papa baru kurung 5 jam. Kok kamu udah sakit? Papa sih, pakai kurung aku segala. Iya, deh. Tapi kamu makan dulu ya. Nanti Papa beli obat flu deh. Taruhnya di atas meja. Nanti aku makan. Oke, Pa? Oke. Kalau memang nggak enak badan, apa tak suapi, Pie? Oh iya, disuapin aja, Mang Tongkos. Oke, lo sama Cemong, pergi sono. Gue enak lihat muka lo. Iya. Udah, makan ya. Ayo, mau Cep, kita keluar dulu yuk. Aduh. Mirip aku ya? Enggak dong, mirip aku. Coba kamu perhatiin matanya tuh. Matanya sih mirip kamu ya. Cuman hidungnya mirip aku dong, mancung. Iya deh. Aku emang mirip Rifki kok. Lucu banget ya, ganteng. Pipinya gemesin. Bibirnya merah. Jarinya. Sayang, selama 4 tahun ini kamu selalu berdoa, kamu selalu berharap, kamu gak pernah putus asa. Sekarang Rafa di depan kita, sayang. Tidur lelap. Aku pengen ada selalu di samping Rafa kayak gini. Kamu jangan ganggu dia dong, tipamu. Kangen sama Rafa. Pagi Om, pagi Tante. Loh, Rifkinya mana sayang? Katanya Rifki minta dibikin susu. Rajin kamu ya? Iya Om, kata Papa kalau baru bangun tidur pagi-pagi harus beresin tempat tidurnya juga. Ya udah kalau gitu, Om kasih kamu hadiah. Mau nggak? Boleh Tante. Kok nanya Tante? Kalau Tante sama Om ngasih kamu hadiah, mau nggak? Mau deh. Tapi hadiahnya apa? Yaudah, makanya ikut Om. Yuk. Ini semua mainan siapa, Tante? Meskipun Rafanya hilang, tapi Tante sama Om tetap menjaga semua mainan ini buat dia. Nanti kalau Rafanya pulang, Tante pengen dia seneng banget ngeliat semua mainan ini buat dia. Malah kadang Tante Fitri itu beli mainan yang baru loh.
Iya, karena tante berharap banget anak tante cepat pulang dan bahagia lihat semua mainan ini. Sayang, tapi sekarang semua mainan ini buat kamu. Kamu mau kan? Kok buat Raja, tante? Katanya buat Rafa. Tante kan udah pernah bilang sama kamu, anak tante itu mirip banget sama kamu. Sifatnya, semuanya mirip sama kamu. Gak apa-apa kan saya, supaya tante gak sedih lagi. Tante, sini deh. Kenapa sayang? Yaudah kita main di luar yuk. Nanti Tante Fitri masakin buat kamu yang enak. Ya, kita main di luar yuk. Terima kasih Allah. Engkau telah mengembalikan Rafa aku. Gila lama-lama gue di sini nih. Orang gila semuanya. Kagak ada yang bener semuanya. Kan gue doang yang normal. Stres semua. Pain Batman. Aku Batman. Iya. Yeah. Kamu jadi jokernya. Enggak. Jadi joker kamu ya, musuhku. Kamu nanti lari. Aku kejar ya. Kamu lari ya. Enggak mau. Jadi joker. Enggak mau. Jadi joker, cepetan ya. Enggak mau. Ayo deh jadi joker. Enggak mau. Aduh, kamu joker, aku Batman. Pergi sana, pergi. Gua mesti bisa keluar dari sini. Tapi gimana caranya ya? Tempat ini lebih ketat dari penjara. Joker melang! Bayi yang tuh keluar lagi. Sialan, dasar orang gila, sarap tuh semua. Joker di mana kamu? Joker kabur! Bisa gila beneran nih kalau gue di sini. Mau kabur kemana kamu? Ayo keluar cepat. Aduh iya sabar. Iya ini keluar, cepat. Nyangkut badannya. Ntar dulu. Aduh. Ya udah awas lepasin dulu. Tembak. Wih, jago. Mau lagi mainnya? Isi dulu pelurunya diisi. Ayo, Bi. Mana, Bi? Wah. Tuh, semua masakan ini pasti cucu-cucu senang. Harum pisan, Li. Ini mah pas pisan. Anak-anak tuh udah pada kelaperan. Iya, Lia senang aja sih, Pink. Bisa masakin cucu-cucu. Dan semoga aja seterusnya Lia bisa kayak gini. Amin. Insya Allah, Li. Yaudah kita susun aja yuk sekarang. Aduh, Man. Ribet banget sih. Minum obat aja milih-milih udah sakit juga. Ayo. Nggak mau apa. Aku anti bahan kimia. Aku maunya yang dari herbal. Aduh.
Aduh, ribet banget sih kamu, Man. Udah tua juga. Nih, minum nih. Udah dibeli nih. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Pokoknya dari herbal. Herbal. Aduh. Aduh. Masya Allah, teacher. Teacher. Pakai nangis segala kayak anak kecil aja. Biar kicet. Tahu nih. Ntar abis ini minta es krim sama balon deh. Ah, diam lo. Udah lo pergi sono. Beliin gua obat. Aduh. Aduh. Aduh, Chef. Iya, teacher. Iya, teacher. Iya. Chef, kita beliin obat herbal aja yuk. Enggak. Enak aja. Nggak boleh. Orang gini nggak boleh dimanjain. Udah tua, punya anak. Enak aja. Udah, sekarang gini aja. Pegangin biar papa sama Pak Adir paksa dia minum. Buka. Cepat, pegangin. Cepat. Ayo, cepat, buka. Buka mulutnya. Ayo, buka. Buka, cepat. Masya Allah. Hah? Ini Johnny Beta. Ini Norman. Ini Beta. Beta apa iman, betul. Ngapain kamu? Norman mana? Buntitir ada. Sebentar lagi juga balik. Ada Buntitir, ada betul, ada. Asam kamu ya. Kamu bohongin orang tua kamu. Ada. Ya saya udah tenang, dokter tuh harus ngecek saya dulu, tes psikologi saya dulu gimana kek, baru bisa diagnosa saya gila. Tolong bilang kan. Dok, aduh udah, dok. Ah! Wah, sini, tuntuk dokter, ini gak, ini paprak, tek! Eh! Satenya makan. Pintar. Tante. Ya sayang. Raja mau nanya boleh nggak? Boleh banget dong, mau nanya apa? Tante Fitri pernah nggak kalau lagi marah terus nampar Rifki? Ya nggak pernah lah sayang. Seorang ibu sebenarnya nggak pantas nampar anaknya kayak gitu. Lagi masih kecil. Nggak boleh. Gak usah sedih, ya sekarang lo makan aja. Nih tante suapin, kayaknya ada yang ngiri nih gak disuapin. Ya, coba aja mana. Eits, mukanya biasa dong. Pinter, dah makan yang banyak. Nggak mau digigit kan? Ya ampun. Nggak mau digigit kan? Nggak mau diakar kan sih? Dompet. Lo punya dompet kan? Jam segini udah tidur. Eh, Nurul, bangun lo. Molor gedein. Eh, Nurul. Mana? Sentar! Bahaya nih papa nih, tukang ngerjain orang dikerjain pingsan. Ditambahin aja. Mau ngecat. Aku bawa. Sini. Ayo. Ayo.
gue bisa gila beneran lama-lama di sini? Gue harus kabur. Gue harus kabur nih, tapi gimana caranya? Asal gila. Aku ikut. Ada mobil tuh. Kabur pakai mobil itu. Oper. Mobilnya diperiksa dulu ya. Tumben amat Pak mau diperiksa. Silakan. Hati kita akan merasa tentram dan damai manakala kita telah berhasil mendidik seorang anak menjadi anak yang soleh. Subhanallah. Karena apa? Karena ketika kita mati kelak, mereka akan mendoakan kita. Doa anak yang solehlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau digigit kan? Ya ampun, kamu bukan orang gila yang kabur tadi kan? Nggak mau digigit kan? Nggak mau diakar kan sih? Dompet. Lo punya dompet kan? Selamat malam. Betul dengan ini rumah Bapak Farel Emerali ya? Iya benar. Maaf, ini dari mana ya, Bu? Ini kita from client dari Pak Farel nih mau bicara, bisa? Bapak dan keluarga lagi pergi keluar, Bu. Kemana ya, Mbak? Kalau saya boleh tahu ini kemana pergi Pak Farel? Apa penting ini mau dibicarakan masalah pekerjaan kita ini? Ke masjid, lagi ada pengajian. Mungkin satu jam lagi juga pulang kok, Bu. Oke ya. Terima kasih. Bilang saja ini salah satu klien. Nanti saya telepon balik lagi kalau seperti itu. Terima kasih. Ayo. Oke, jadi semua ada di masjid. Bagus. Bos kalian ambil lagi bisa. Ulu-ulu, tumben Kang Norman, rajin.
Makanya teacher, jadi orang tuh jangan suka ngerjain orang tua. Kata Pak Ustadz yang ngajarin juga di pesantren, itu namanya anak durhaka. Apaan sih lo? Ngikut-ngikutin anak gua aja, kata Pak Ustadz yang ngajarin juga di pesantren. Udah tahu Ustadznya ada di sini, di rumah ini, nama Ustadz Ahmed. Bilang aja, kata Pak Ustadz Ahmed. Loh, ini cap, ini. Apa? Lah sekarang saya tanya teacher, Ustadz Ahmed itu siapa? Pak Ustadz yang ngajar juga di pesantren. Iya kan? Ngomong sendiri. Bolohan. Ngomong apa nih? Ngajar bukan bantu, emang milikku. Halo, iya benar. Apa? Kok bisa? Gimana kejadiannya, Mas? Oke, terima kasih. Kenapa, Is? Miska kabur dari rumah sakit jiwa. Raja, pasti langsung ngincer Raja. Ya Allah, kalau gitu kita buruan bawa Raja pulang ya, Mami jadi takut. Raja, Rifki. Sini, nak. Raja, Rifki, kita pulang sekarang ya, sayang. Ya. Iya sekarang ya nak ya. Bentar tante, aku mau ke toilet dulu. Jangan lama-lama nak. Iya tante. Can I speak to Coco, please? Who's this? It's Cameron, his wife. I just want to tell him that I'm on my way to meet him. Okay. Wait a minute. Neng, jamu? Apa tuh, Mas? Neng, malam-malam masih dagang jamu. Memangnya belum habis? Belum nih, mau. Iya, mau jamu. Oh, boleh. Kebetulan, ayo bantu. Apa sih? Mau dibantuin? Bantuin aku yang bantuin Ribu. Kok. Kamu itu yang riwe. Itu cantik, Kak. Makasih. Kamu yang buat perkembangan satu kasar. Oh, ada. Mau kegile. Dasar mate bongsang. Kerjain deh lo. Halo. Halo. Coco in his room. And he's sick. Please come and hurry up, okay? Oh my God. Okay, I'll be there in 5 minutes. Okay. Rasain lo gue kerjain. Apa sih? I hate you. Lihatin. Kamu Rodias.
kurang apa-apa. Digaplok. Yang aku cacat, bukan saya. Gak cingat dia. Rasain. Ada apa, Pak? Ada yang menelpon saya. Nomor saya tidak kenal. 4 kali saya ditelepon. Tapi saya telepon lagi nggak bisa. Saya, ini mama. Tuh, ini mama. Mama? Raja. Mama minta maaf sama Raja karena mama udah mukul Raja waktu itu ya. Mama minta maaf sama Raja, mama. Mama gak sengaja, sayang. Beneran, mama gak bermaksud kayak gitu sama Raja, ya. Tapi mama sakit kan? Mama gak sakit, sayang. Raja lihat sekarang mama ada di sini. Raja jangan takut ngelihat penampilan mama, tapi ini mama. Ini mesti mamanya Raja, ya kan? Raja. Raja, di dunia ini cuma mama yang paling sayang sama Raja, ya. Raja harus percaya sama mama. Tante Fitri itu jahat, mereka semua jahat. Mereka semua mau misahin Raja sama mama. Raja nggak mau. Raja nggak mau kan bisa sama mama, ya kan? Mama tuh kangen loh sama Raja, beneran Tante Fitri itu jahat. Raja percaya sama mama ya, percaya ya? Tante Fitri nggak jahat. Kalau Raja nggak percaya, Raja tanya aja sama Papa Ferdi, beneran. Papa pasti jawab, kalau Tante Fitri itu jahat, memisahin kita semua, ya. Raja percaya Mama dong. Mama udah nggak sakit, sayang. Mama udah sehat sekarang. Sekarang Raja ikut Mama ya. Ayolah, nak. Ayo, sayang, ya. Udah berapa lama Mias kakak di rumah sakit jiwa? Sekitar setengah jam yang lalu, Fit. Setengah jam yang lalu? Berarti dia udah ada di sini dong, bisa aja kan? Raja? Raja dia tadi belum balik ya? Raja? Raja? Raja mau apa supaya Raja mau maafin Mama? Raja mau apa? Raja mau Mama ngerasain apa yang Raja rasain, iya. Raja? Apa yang Raja rasain, ya? Sekarang Raja ikut sama Mama, oke? Ya sayang ya, anak. Ayo. Apa kurang buat Raja, iya? Apa kurang? Nih, lihat lagi ya, oke? Mama, jangan, Ma. Udah, Ma, jangan. Raja sekarang mau ikut Mama kan, mau percaya sama Mama kan? Raja! Raja! Raja!
aja. Raja dalam bahaya, Is. Ikut sama mama. Ayo. 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 Sayang, tapi sekarang semua mainan ini buat kamu. Kamu mau kan? Tapi Tante Fitri sama Om Farel gak pernah jahat sama aku. Kenapa Mama bilang jahat? Raja. 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 Tante Fitri, saya sama aja, ya. Raja sini sama Tante, nak. Sayang, Mama kangen. Aja sama Mama aja ya. Please. Jangan, jangan. Aja sama Mama aja ya. Kata Mama, Tante Fitri mau misahin aku dari Mama. Kak, Tante gak pernah mau misahin kamu dari siapapun, nak. Miss, mendingan pergi lo. Pergi lo! Miss, jangan halangi gue mau ketemu anak gue. Ya. Gue capek kayak gini. Kamu gak kenapa-napa kan? Raja gak diapa-apain kok, Om. Tadi Mama cuma mau Raja ikut sama Mama. Sini. Di mana Mama sekarang? Nggak tahu. Tadi Mama lari. Wah,
kata mama, Tante Fitri mau misahin aku dari mama. Enggak sayang, itu enggak mungkin. Mereka enggak bermaksud seperti itu kok. Bu Fitri, Pak Farel, melihat situasinya seperti sekarang ini, saya rasa ini saatnya. Kita harus bilang ke Raja sekarang. Sayangnya, Pak Ferdi benar. Lebih baik kita kasih tahu Raja daripada dia tambah bingung, sayang. Raja, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Dan Papa harap kamu harus percaya. Karena ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Kamu masih ingat tentang anak Tante Fitri yang hilang itu? Rafa? Anak itu adalah kamu, Raja. Kamu adalah Rafa. Dan semua mainan itu mainan kamu. Iya, Pa. Iya, sayang. Rifki itu adik kandung kamu. Dan Alif itu saudara sepupu kamu, nak. Tante Fitri kenapa nggak bilang dari dulu kalau aku itu anaknya Tante Fitri? Tante mau bilang sama kamu, tapi Tante nggak mau nyakitin hati kamu. Iya, ibu jangan nangis.
sekali lagi, nak. Ayah bilang sekali lagi. Ibu jangan nangis. Akhirnya Rafa bisa kembali lagi ke pangkuannya Fitri sama Kak Farel. Alhamdulillah, semoga setelah masalah ini nggak ada lagi ya. Oma beneran oma asli aku. Oma sudah lama sekali mimpiin ini semua. Tolong ya, jangan pernah tinggalin oma lagi.